Masyarakat umum biasanya akan bertanya apakah sebenarnya data peribadi? Mengapa data peribadi perlu dilindungi? Mungkin masih ramai yang tidak menyedari kewujudan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Akta 709 atau APDP. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan akta berkenaan? Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 bertujuan melindungi data peribadi dan data peribadi sensitif setiap individu daripada sebarang bentuk pemprosesan oleh pengguna data tanpa melanggar 7 prinsip perlindungan data peribadi di Malaysia berhubung transaksi komersial selepas 15 November 2013. Akta ini bukan sahaja akan mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial sama ada secara kontrak atau tidak, malah terpakai bagi mana-mana orang yang memproses, menyimpan, mengawal selia atau membenarkan sesuatu pemprosesan data peribadi. Kini, persoalan yang terlintas di fikiran kita sebagai orang awam ialah siapakah pihak yang bertanggungjawab mengendalikan data peribadi yang diberikan ketika seseorang ingin memohon pinjaman perumahan, kereta dan apa sahaja yang memerlukan pelanggan memberikan butiran data peribadi mereka. Orang ramai boleh mengemukakan sebarang aduan berkaitan data peribadi kepada Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi sekiranya merasakan pengguna data atau seseorang sudah melanggar salah satu daripada 7 prinsip perlindungan data peribadi. Secara umumnya, pengguna data menyedari akan kewujudan akta ini dan akur terhadap keperluan untuk mematuhinya. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Encik Mas Malik Muhammad, perlindungan data adalah isu penting yang perlu dititikberatkan oleh pengguna sementara tidak ramai yang sedar bahawa data peribadi yang diberikan oleh mereka kepada pihak-pihak tertentu boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Secara umumnya, perlindungan data bertujuan untuk memastikan keselamatan terhadap maklumat yang telah kita berikan kepada pihak-pihak tertentu agar maklumat tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan mereka. Seperti contoh maklumat peribadi yang diberikan kepada bank untuk memohon kad kredit, maklumat kepada syarikat telekomunikasi untuk mendaftar perkhidmatan telekomunikasi ataupun maklumat peribadi yang diberikan melalui laman web seperti laman web jaringan sosial. Sebagai pengguna, kita perlu sedar bahawa isu perlindungan data ini tidak sewajarnya dipandang remeh kerana ia membabitkan penggunaan data peribadi seperti nama penuh, alamat rumah, alamat tempat kerja, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan nombor kad kredit yang boleh digunakan oleh pihak yang mempunyai akses terhadap data tersebut tanpa mendapat keizinan terlebih dahulu untuk tujuan yang tidak diingini. Jadi berhati-hati apabila berkongsi data peribadi anda. Pesanan ini dibawakan khas oleh Squad Pengguna. Itu dia tadi informasi yang amat berguna untuk kita sebagai pengguna daripada Squad Pengguna kita. Baik, Datuk. Tadi saya dah gantung soalan saya. Yeah. Sebab selalunya kalau Ops Hari Raya Aidilfitri ataupun apa saja Ops Hari Raya, pihak JPJ akan melakukan penyamaran di dalam kenderaan awam. Okey, untuk tahun ini, Datuk. Macam mana penyamaran, apa kesalahan yang mereka sering lakukan, macam mana, Datuk? Okey. Untuk Ops Hari Raya tahun ini, memang macam tahun lepas juga lah. Kita adakan penyamaran. Penyamaran ini sebenarnya satu tindakan yang sepatutnya tidak diketahui. Ya. Tetapi apa yang kita buat ialah kita war-warkan. Tapi kita tak tahulah, tak beritahu lah siapa yang menyamar. Baik. Kita beritahu kepada kenderaan awam bahawa kita akan ada pegawai-pegawai kita menyamar di dalam bas untuk melihat tingkah laku pemanduan. Tapi bukan setiap musim perayaan ada penyamaran ini kan? Sejak tahun lepas. Jadi apa yang berlaku ialah pegawai kita akan naik bas sebagaimana orang lain bawa balik kampung. Jadi naik sama, duduk dalam bas, dia akan gunakan gadget kita. Baik. Akan rakam apa yang berlaku sepanjang jalan. Sepanjang jalan? Sepanjang jalan daripada mula sampai penghujung. Sekiranya bas tu berhenti untuk berehat, kita masih ikut juga.
Dan sekiranya ada berlaku kesalahan sepanjang jalan tu, kita akan bagi saman setelah sampai. Setelah sampai. Setelah sampai kita di destinasi, baru kita bagi saman dan kita akan tunjukkan rakaman. Jadi bukan kita saman begitu saja, ada rakaman. Baik, kesalahan-kesalahan yang direkodkan sepanjang operasi tu. Jadi untuk operasi kali ini kita tengok kita naik sebanyak 576 buah bas. Okey. Satu Malaysia. Ke dan utara selatan? Utara selatan, timur barat semua. Timur barat semua. Masuk. And then kita berdasarkan rekod kita terdapat 68 kesalahan. Jadi walaupunlah kita telah peringatkan kepada bas operator ni, bas driver, tetapi masih berlaku kesalahan. Dan yang paling menyedihkan, kesalahan yang sering berlaku, contoh menggunakan telefon bimbit semasa mandu. Baik. Ada dalam naik 576 bas ni, 11 daripadanya menggunakan telefon bimbit. Agak tinggi juga, Datuk Sri. Agak tinggi. Dan yang paling tinggi ialah menggunakan lane paling kanan secara berterusan. Secara tak patah balik kepada kiri. Maksud secara berterusan tu sepanjang? Dia lebih daripada 5 km jalan terus. Okay. Jadi kita akan tengok. Jadi bila lama sangat dan mengganggu pengguna yang lain, yang kenderaan yang lebih ringan berbas. Betul. Jadi kita akan rakam dan kita saman. Kesalahan. Jadi untuk ops hari raya baru ni, daripada penyamaran di 576 buah bas, 68 kesalahan dikesan. Dilakukan oleh pemandu. Baik. Jadi saman tu dikeluarkan kepada mereka. Okey, okey, baik. Jadi kalau ada juga bas yang menggunakan lorong kecemasan? Ada. 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 Tapi tak banyaklah. Baru ni operasi ni sebuah kita dapat. Direkodkan satu kesalahan. Satu bas melakukan kesalahan tu. Jadi saman itu akan dikeluarkan selepas sampai ke destinasi, terus kepada pemandu atau kepada syarikat itu sendiri? Dia saman tu kepada pemandu. Kepada pemandu. Ya. Baik. Jadi sepanjang perjalanan tu memang pegawai, satu pegawai ditugaskan untuk satu dia bas? Dia ada yang satu, ada yang dua. Dia tengok keadaan perjalanan macam mana. Baik-baik. Tapi seringnya kita minta dua pegawai. Dua pegawai. Dua pegawai akan ikut satu bas. Maknanya perjalanan jauh, tak kisah berapa jam, memang akan ada. So maknanya tadi Datuk Sri ada beritahu sebelum operasi atau penyamaran bas ni dilakukan, pihak JPJ mewar-warkan juga kepada syarikat bas itu sendiri. Ya. Dia jangka berapa lama tu? Semasa kita sebelum kita melaksanakan operasi ini, kita ada sesi pendidikan iaitu advokasi bersama pengusaha bas. Kita akan berdialog dengan dia. Baik. Kita bagi tahu dia kali ini operasi akan bermula sekian hari. Dan untuk tempoh ini kita akan buat tindakan macam ini. Dia dah tahu. Itu dia kata malangnya masih lagi dilakukan. Peringatan telah pun diberi sebelum operasi dilaksanakan. Kita bukan kata you telah melakukan kesalahan, tak. Kita beritahu dalam operasi ini kita akan letakkan pegawai kita menyamar tengok dia punya driver. Pengusaha bas tahu. Tetapi masih lagi dikesan. Untuk Hari Raya Aidilfitri sebanyak 68 kesalahan direkodkan. Kalau yang selepas, untuk tahun ini tinggi ke, agak tinggi ke 68 itu? Menurun. Sebenarnya menurun. Tahun lepas lagi banyak. Statistik itu saya tak bawa ini. Tapi sebenarnya dia boleh menurun. Kalau tahun dulu, tahun lepas masih banyak lagi memandu di lorong kecemasan. Baik. Tahun ini satu je. Satu je. So maknanya ada kesan yang baiklah. Tetapi yang sedihnya masih berlaku kesalahan. Walaupun telah diberi. Walaupun diperingatkan, walaupun menyamar atau diberitahu. Sebenarnya menyamar tak boleh beritahu. Jadi itu isu dia. Jadi Datuk Seri. Pihak JPJ telah memberitahu kepada pemandu dan syarikat bas sebagainya. Tapi kesalahan masih lagi diteruskan. Jadi macam mana pihak JPJ nak menangani masalah ini? Adakah pemandu yang diberi saman itu akan dinasihatkan diberhentikan ke, ataupun digantikan? Itu macam mana, Tok? Kita tidak boleh setakat inilah. Kita hanya akan memberi advokasi ataupun berunding bersama dengan pengusaha bas. And then kita akan saman dia, itu akan dimasukkan kepada elemen-elemen lain, termasuk masuk poin kesalahan jalan raya, kejara. Dia ada poin-poin dia. Jadi apabila tiba poin tentu nanti, dia lesen dia akan digantung. Dan keduanya, kita akan buat operasi secara berterusan. Hanya operasi di musim perayaan ini dibuat sebegitu rupa, secara organis dengan jabatan lain. Tetapi pada hari biasa, JPJ memang buat operasi berterusan. Jadi dengan ada tindakan berterusan ini akan menjadikan pemandu ataupun pengusaha bas ini akan faham. Diharapkan begitulah. Baru-baru ni saya ada terbaca Datuk Seri sendiri terlibat dalam operasi yang dilakukan di sekitar ibu kota, betul Datuk Seri? Kalau boleh Datuk Seri ceritakan sedikit. Masa operasi baru lah, itu masa
op hari raya. Saya bersama dengan daripada pegawai-pegawai daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, pejabat Orang Semaju, kita buat di Bangsa. Bangsa. Dan pada malam kita buat malam sampai pukul 1 pagi, sebenarnya 12:30. Jadi kita dapati malam tu kita dapat menahan penunggang-penunggang motosikal yang ada pun terlibat dengan dadah pun ada. Dan keduanya, apa yang lebih menariknya ialah ramai pemandu-pemandu asing kita tahan malam tu. Dan kita bekerjasama dengan pihak immigration malam tu untuk ambil tindakan. Ada juga dari pihak immigration. Jadi tindakan selepas itu? Itu tindakan immigration, ambil. Dan kita akan tahan on license, kita akan tengok. So maknanya malam tu kalau boleh Datuk Seri ceritakan apa dapatan atau mungkin Datuk Seri sendiri ada pendapat yang pemandu kita masih lagi banyak yang ingkar sebenarnya. Ya. Bila kita lihat pada malam tu, fokus kita kepada semua kenderaan. Yeah. Tetapi apa yang lebih menariknya ialah kita tengok ada penunggang-penunggang motosikal yang terlibat dengan dadah. Masa tu. Jadi kita pegawai-pegawai AADK faham, dia tahu ini dadah, so kita tahan. Sebab dia menunggang dengan pengaruh menunggang motosikal dengan pengaruh dadah pun lebih bahaya. Itu yang menarik malam tu. Dan ramai juga pemandu-pemandu kereta warga asing yang tidak punya lesen memandu yang sah. Bebas memandu di kawasan-kawasan di bandaraya. Jadi bila kita buat operasi malam tu, jadi kita dapat tahan ramai. Ramai. Jadi nasib baiklah kita bersama dengan pihak immigration dan tindakan lanjutnya diambil oleh immigration. Selalunya operasi akan ada kerjasama daripada agensi kerajaan lain seperti immigration dan ADK juga, Datuk Seri. Selalunya macam itu. Kalau kita buat operasi bersepadu, kita akan libatkan immigration, AADK dan juga jabatan alam sekitar. Sebab itu pollution. Okay. Tengok asap keluar dari exhaust. Okey, jadi yang untuk jurutera otomotif. Ya. Itu untuk bas ekspres sahaja. Tidak. Dia akan melihat kepada kenderaan. Baik. Kalau kenderaan itu misalnya kata kejuruteraan otomotif berada di situ, macam motosikal lampu tidak berfungsi, dia tahu. Kan? Lampu yang signal tak berfungsi, dia akan cek semua. Jadi itu gunanya pegawai-pegawai kita yang daripada kejuruteraan otomotif. Dia akan sama kita. Bukan saja melihat kepada kenderaan-kenderaan macam kereta ataupun bas. Macam kereta, kita tengok macam lampu merah, lampu brek yang ketiga. Okay. Kita akan tengok yang pentinglah. So, keadaan kenderaan ini akan diperiksa semua. Termasuk tayar, brek. Elemen pentinglah, lampu. Teknikal-teknikal kenderaan itu sendiri. Baik, Dato' Sri. Tadi kita dah masuk bab teknikal. Jadi, kita ada soalan teknikal sebenarnya, Dato' Sri. Jadi, kepada anda yang berada di luar sana, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kerana terus bersama dengan kami. Jadi, kita berehat seketika. Selepas ini, jawapan akan anda temui. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di TV1, terutama dengan saya dan juga Syira, juga Datuk Seri KPJPJ untuk bicara pengguna. Tok, tadi kita dah tanya Tok, kita dah bercerita tentang salah itu, salah ini sebagainya. Yang tadi Datuk Seri cakap tadi, bila buat ops, selalunya masalah teknikal yang membebitkan pengguna-pengguna. Jadi boleh Tok jelaskan masalah teknikal macam mana Tok? Okey. Apabila kita mengadakan operasi, sebenarnya tiga elemen yang kita tengok. Pertama, jalan. Kedua, manusia, ya, etika memandu. Dan ketiganya, kenderaan. So, memang etika memandu ni kita tangani dengan lesen dia lah. Jalan ni kita akan berbincang dengan pihak JKR, KKR semua. Ataupun PBT. Tetapi bila kereta ni, kita ada grup yang grup dipanggil kejuruteraan otomotif. Dia teknikal. Dan dalam operasi, apa yang akan dia orang tengok ialah fungsi-fungsi tertentu di kenderaan. Brake, lampu, dan juga signal semua. Yang akan mana sekiranya benda ni tidak berfungsi dengan baik, mungkin mengundang benda-benda yang tidak diingini. Jadi dia akan tengok. Tapi selalunya bila kesalahan-kesalahan teknikal tu katanya tak perasan, lupa. Macam tu, jadi macam mana menangani? Iyalah, macam saya kata tadi lah. Semua ni alasannya. Betul. Apa-apa pun alasannya. Betul. Tapi apa yang sebenarnya berlaku, kita akan ukur ataupun secara objektifnya kita akan tunjuk ke dia. You tengok tayar you, tengok dah tak ada bunga langsung. Dan akan menjurus kepada mudahnya slip. Ataupun signal tak nyala. Ada kalanya brake pun tak boleh di tak melekat kan. Jadi kita akan sama cara tu lah. Terus sama. Sebab dia orang ni, grup ni dipanggil kejuruteraan otomotif ni, dia engineer yang tauliah. Sebenarnya. Itu kalau kenderaan kereta, kalau motor selalunya kesalahan teknikal yang direkodkan
Motor biasanya kita tengok dia punya brake dan juga signal. Signal. Selalu tak ada, Azrul, kan? Betul. Betul-betul. Selalu bila masuk simpang, nak ke kiri. Selalu macam tu. Jadi Azrul selalu bawa motor? Saya selalu bawa motor, tapi motor saya semua komplit. Memang tak ada masalah, Tok Sri. Okay. Baik, Tok Sri. Kalau kita bercerita, kan, berbalik pada cerita kenderaan awam ataupun kenderaan persendirian ini, selalunya masalah-masalah yang kecil ni yang akan menjadi besar. Ya. Keprihatinan pengguna kita kepada pematuhan undang-undang ataupun akta yang ada pada JPJ macam mana, Tok? Kesedaran mereka? Itu sebabnya apabila kita buat analisa kepada apa yang berlaku baru-baru ini dalam operasi ini, kita lihat basicnya kesalahan itu masih dilakukan yang sama. Tidak ada lesen memandu, tidak mempunyai tukar jalan dan masih lagi melakukan kesalahan-kesalahan di atas jalan raya yang membahayakan orang lain, termasuk memandu di lorong kecemasan, memandu secara melulu dan macam berada berterusan antara 5 km di lane paling kanan. Jadi asasnya ialah masih lagi ada pelanggaran undang-undang ini. Walaupun kesedaran tu mungkin dah ada sikit sebab ada yang menurun. Bagi contoh saya kata tadi, bila sampai kepada kawasan yang ada kamera, dia akan mematuhi jarak apa ni kelajuan. Dia tidak lebih dari 110. Dia akan jalan. Tapi selepas itu kita tak tahu. Tapi analisis yang kita buat adanya penambahbaikan yang itulah, kesedaran tu ada. Tapi kalau dari segi undang-undang boleh kita rumuskan bahawa masih lagi berlaku ketidakpatuhan ataupun masih melanggar undang-undang yang ada. Itu rakyat Malaysia ada juga kesalahan yang tadi Datuk Sri terangkan, ada kesalahan yang dilakukan oleh orang luar iaitu foreigner sendiri. Jadi bagaimana tindakan pihak JPJ? Kita kalau adanya kesalahan yang berlaku melanggar akta pengangkutan jalan ni oleh penduduk asing, kita akan tangani secara dengan pihak-pihak tertentu lah, khususnya dengan immigration tadi. Jadi bagaimana kalau penduduk asing itu atau pemandu asing itu menggunakan kereta sewa? Selalunya memang macam tu, Azrul, kan, keadaan. Kita akan tangani secara objektif, so, macam mana sewa itu dibuat, macam dokumen-dokumen yang ada, adakah dia masih sah atau tidak. Jadi kita akan buat siasatan berlanjut. So maknanya sepanjang operasi ini ada? Ada. Banyak. Sepanjang operasi baru ni berlaku kejadian itu, khususnya semasa saya pergi di Kuala Lumpur, malam tu memang ada. Ramai. Pemandu-pemandu asing, memang dalam 10 orang ada situ yang kita tahan. Okay. Jadi banyak juga sebenarnya usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak JPJ. Saya ada terbaca ada juga social media daripada JPJ sendiri untuk memberi mesej atau pesanan kepada rakyat Malaysia. Kalau boleh Datuk Sri highlightkan sikit saluran-saluran yang disediakan pihak JPJ sendiri untuk pengguna jalan raya luar sana. Okey, untuk tujuan kesejahteraan jalan raya ni, khususnya oleh JPJ, kita menyediakan banyak saluran untuk mereka menyalurkan maklumat kepada JPJ dan juga memahami apa itu yang dikatakan peraturan-peraturan jalan raya. Para pengguna boleh melayari portal JPJ dan sekiranya ada persoalan, sila berhubung dengan kita melalui portal ataupun melalui Facebook, Twitter dan WhatsApp ada sekali. Banyak. Banyak. Jadi semua saluran itu telah kita aktifkan. Hanya saya tengok pemakaian itu ada secara berterusan, tetapi mungkin jumlah itu masih lagi boleh ditambah. Betul-betul. Jadi kita menyediakan ruang untuk bersama-sama memahami apa yang dimaksudkan keselamatan jalan raya oleh dan peranan oleh semua pengguna jalan raya. Melalui kita punya portal, kita pun ada tubuhkan komik khas berhubung dengan jalan raya ini. Komik khas? Ada 3 watak khusus iaitu JPJ juga, Jambul, Pian dan juga Jenggo. Dia ni 3 nama ni. So dia peranan, kita buat macam komik ringkas lah. Contoh macam ni dah? Ya, ni. Ada jadi kita macam usaha mendidik masyarakat lah. Ini pendekatan dari segi pendidikan. Pendekatan dari segi saluran-saluran aduan tu pun banyak. Ada juga. Ada social media, Azrul. Ada nombor WhatsApp, Azrul. Ada juga Facebook. Instagram ke apa? Ada. Ada, Azrul. Instagram ada. Jadi kita kena aktiflah kita sebagai pengguna, Azrul. Jadi sebagai pengguna kita kena berganding bahulah dengan agensi-agensi kerajaan ataupun pihak-pihak keselamatan yang menjalankan tugas mereka. Kalau kita sebagai pengguna tak bersuara ataupun tak berikan pendapat ataupun mungkin juga orang cakap apa aduan, pihak penguasa mungkin tak tahu juga. Okey, Datuk Sri.
mungkin Datuk Seri nak berikan kepada pengguna-pengguna, bicara pengguna khususnya penonton kita pada malam ini, apakah yang boleh mereka bantu pihak JPJ untuk menangani masalah-masalah ini, Tok? Kepada pengguna-pengguna jalan raya di luar sana, saya memohon supaya berilah kerjasama sepenuhnya kepada pihak penguasa jalan raya, khususnya JPJ. Dan sekiranya ada apa-apa aduan, sila salurkan kepada aduan, saluran yang telah kami tetapkan, yang telah kita sediakan, termasuklah dari WhatsApp ke Facebook ke Twitter ke Instagram ke. Kerana semua saluran ini kita akan, memang ada pemantau kita di pihak pejabat dan kita akan ambil tindakan segera yang boleh. Saya ulang balik nombor WhatsApp tadi Datuk Seri, ya. 0134498997. Jadi sebarang aduan anda kena kemukakan dengan detail yang lengkap, gambar lokasi, tarikh, nama, masa, tarikh bila pengadu itu sendiri, perlu meletakkan nama juga, nombor untuk dihubungi, betul lah. Ya. Kita tidak akan war-warkan nama dia, tapi kita nak hubungi semula. Okey, itulah kalau kita buat aduan dalam grup WhatsApp dia tak ada guna, Azrul. Betul. Sampai situ je kita membawang, kan, Azrul? Missing kan? Dalam social media pun tak guna juga. Betul. Kalau tak bertindak, kan? Jadi kepada anda semua yang sedang menonton kami ketika ini, pastinya anda telah mendapat informasi bagaimana caranya untuk anda membantu pihak JPJ dalam menangani masalah ini. Jangan membawang, jangan bising-bising di media sosial kerana itu masalah itu tidak akan selesai. Jadi hubungi nombor ataupun hotline pihak JPJ. Anda boleh menghubungi seperti yang Datuk Seri cakap tadi. Facebook ada, Instagram ada, WhatsApp nombor pun ada. Jadi semestinya ini peluang untuk anda berganding bahu dengan pihak JPJ. Datuk Seri ada dapat aduan sendiri daripada ada pengadu sendiri depan-depan, tapi tak buat aduan dekat JPJ. Mengadu sendiri pada Datuk Seri. Yang mengadu ke handphone saya pun ada. Oh, ya. Lepas itu Datuk Seri. Saya minta akan teruslah. Beritahu kata akan berlaku di kawasan Perak. Saya akan beritahu di negeri Perak. Sila berangkat segera. Okey, maknanya cara lain juga kontak kepada pegawai-pegawai JPJ itu boleh sendiri. Kalau dia tahu nombor pegawai JPJ, silakan. Baik-baik. Terima kasih. Banyak maklumat telah dikongsikan dari Datuk Seri KP JPJ sendiri. Anda terus setia bersama Bicara Pengguna. Kita jumpa lagi minggu hadapan, Isnin tentunya. Betul. Terima kasih kepada anda semua. Sehingga kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.